Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam, Mushir. Buat apa tu? Tidur ke? Taklah, tengah mencucuk tanam. Elok tidur sambil drive. Apa kata kita berhenti dulu mengopi? Alah, malaslah, Mushir. Nanti sampai lambat. Tapi, Mali, ingatlah orang yang tersayang. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang pernah tanya, yang mana lebih susah? Memberi ketika berduit atau ketika kita sesak? Pada kami, kedua-duanya susah. Sehinggalah kami diberitahu bahawa harta bukan milik kami. Kami diajar bahawa duit bukanlah milik kami sehingga kami mengeluarkannya. Kami dididik dengan konsep the more we give, the more we get. Sebagai contoh, jika kami memberi sebanyak 100 euro, Allah akan memberi kami pulangan minimum sebanyak 1000 euro. Allah akan beri sama ada dalam bentuk duit, anak soleh, results exam yang gempak dan seumpamanya. Dan ini baru pulangan dunia. Sebaliknya, jika kami berloket dengan 10 euro kami, Allah akan tarik nikmat kami dalam bentuk-bentuk yang tidak dapat kami imajinasikan. Na'udzubillah. Bukankah erti hidup itu pada yang memberi, bukan yang menerima, bukan juga yang menahan?
Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah jugalah yang Maha pemberi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Gaji dua orang tu yang panjang tu. Cinta.